Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa kembali di channel YouTube saya. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua tentang ciri-ciri buah vanili yang sudah tua atau yang sudah siap panen. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Tonton terus videonya sampai selesai. Nah, oke teman-teman, langsung saja di sini saya akan tunjukkan buah vanili yang sudah tua atau yang sudah siap panen. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini buah vanili yang sudah tua. Nah, sudah kelihatan ini bagian ujungnya terlihat sudah warnanya sudah menguning. Sudah agak kuning, nah seperti ini. Nah, ini juga, nah coba teman-teman lihat, nah ini bagian ujungnya sudah berwarna kuning. Nah, ini ciri-cirinya sudah tua atau sudah siap panen. Nah, ini usia buahnya sekitar 8 bulan setelah polinasi atau penyerbukan. Nah, memang kalau di tempat saya itu sekitar 8 bulan itu sudah tua atau sudah siap panen. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba ukur panjangnya. Saya penasaran ini berapa senti panjangnya. Oke, saya akan coba ukur dari pangkalnya ini. Kita akan ukur berapa senti panjangnya. Nah, untuk ukuran panjangnya teman-teman, itu yang bagus itu sekitar 17 senti ke atas. Itu sudah bagus. Karena ukuran panjang juga itu menentukan nilai harganya nanti, nilai jualnya. Nah, kebetulan ini panjangnya sekitar 21 cm teman-teman. Coba lihat. Nah, panjangnya yang ini 21 cm. Ini yang paling panjang. Nah, selain ukuran panjangnya, usia buahnya juga itu menentukan kualitas teman-teman. Menentukan nilai jualnya nanti, karena yang bagus itu usianya yang sudah tua, yang seperti saya tunjukkan ini, yang sudah siap panen. Ciri-cirinya ujung buahnya sudah berwarna kuning dan hijaunya itu sudah hijau agak tua. Nah, sekarang saya akan tunjukkan lagi teman-teman pohon vanili yang satunya lagi. Nah, di sini juga sudah ada buah yang sudah tua atau yang sudah siap panen. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau yang ini buahnya sudah pecah teman-teman. Nah, kalau yang ini belum pecah, yang ini sudah tua, sudah agak kuning juga ujungnya. Nah, seperti ini. Terus yang ini juga sama, ini sudah warnanya sudah kuning ujungnya. Ini sudah tua juga, sudah siap panen. Nah, yang ini teman-teman, satu tangkai itu saya sisakan sekitar 7 buah. Nah, seperti ini. Ini ada yang 7, ada juga yang 9 yang saya sisakan. Ini tujuannya supaya buahnya panjang dan juga besar. Nah, kalau yang ini juga sudah tua. Nah, yang ini sudah pecah buahnya teman-teman. Nah, kalau seperti ini kualitasnya kurang bagus. Jangan sampai seperti ini teman-teman. Jangan sampai pecah seperti ini. Karena kalau pecah itu kualitasnya kurang bagus. Karena polongnya itu yang di dalamnya itu yang ini yang hitam, biji-bijinya itu pecah atau keluar. Nah, seperti ini kualitasnya kurang bagus. Nah, saya pegang juga ini sudah lepas. Ini memang sudah terlalu tua. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah tua. Nah, selain yang ini, kita akan lihat lagi teman-teman buah vanili yang sudah tua. Nah, kita akan cari lagi yang lainnya. Nah, yang ini teman-teman, ini juga sudah tua. Nah, ini sudah terlihat warnanya sudah pada kuning ujung-ujungnya. Nah, ini sudah tua nih. Ini usianya sama sekitar 8 bulan setelah polinasi, setelah penyerbukan atau
pengawinan bunga vanili. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah tua dan ini seharusnya sudah dipanen. Nanti kita akan panen juga yang ini karena sudah tua. Nah, kalau sudah kuning seperti ini, ujung-ujungnya sudah tua, kalau tidak segera dipanen akan pecah teman-teman, seperti yang tadi. Itu kualitasnya kurang bagus. Nah, sekarang kita akan coba panen saja yang ini teman-teman, karena sudah tua. Yang lainnya juga akan kita panen juga nanti menyusul. Kita akan coba panen yang ini dulu. Nah teman-teman, kita akan potong saja bagian tangkainya seperti ini. Nah, jatuh buahnya, saya akan ambil dulu. Nah, ini buah vanilinya teman-teman. Nah, proses selanjutnya yaitu proses pengeringan. Nah, tinggal kita jemur buahnya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, ciri-ciri buah vanili yang sudah tua atau yang sudah siap panen. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.